anime harem tuh gue udah nonton ratusan, mungkin hampir ribuan judul. Wah, gue ini wibu level expert ya. Gak usah gue digelarin lord dari segala lord wibu ya. Tapi harus train dulu untuk menjadi gelar lord wibu. Jadi gue sudah bapak-bapak jadinya menolak. Bapak anak aja gak punya sama istri. Oke, di umur gue yang sudah menginjak 20 tahun ini ya, gue melihat ada sebuah postingan yang diserah oleh Barbartos Jusgandos. Wah, raja ngocok nih pasti. Kalau rame, ayo bikin daftar pacarnya Rentaro. Lupakan captain dan juga yang nge-share, kita lihat postingan meme-nya. King Harem Sejati, Aijo Rentaro. Gue lupa nih komik apa. Yang penting komiknya itu adalah memacari ratusan cewek gitu ya. Oh ya, kita baca. Gue kebetulan gue udah baca manganya. Cuman sampai chapter berapa, lalu gue nggak lanjut lagi karena freak sekali gitu kan. Enak juga ya sambil ngemut permen. I love you, now and forever. Punya 22 pacar tanpa embel-embel klon. Peka dengan perasaan pacar-pacarnya, yoi. Memacari ibu, anak juga cecek, anak juga nenek cucu, pacar dari umur 12-89, memacari 3 guru, termasuk kepsak. Iya, ini pacarnya banyak kali nih. Yang sebelah, gua tahu nih gambar nemu di mana. Cuman pacaran sama satu, sisanya digantungin, halah ngawur. Gak peka walau cewek pakai kode keras, yoi. Gak pernah oyokodon, jelas. Selisih umur gak jauh amat antara MC dan VMC, hanya iya deh. Ada guru seksi dan nasib lebih apes dari teman masa kecil. Kayaknya gue tahu anime apa yang dimaksud. Jadi ini adalah harem yang sebelah itu emang harem banget. Harem yang sebelah kanan ya, yang gambarnya di blur ini kayak grafik Minecraft ini harem-hareman gitu. Kalau misalnya dikatakan Aijo Rentaro adalah king harem sejati, gue nggak setuju ya kan. Karena masih banyak king harem yang jauh lebih kece daripada Rentaro. Muka Rentaro kayak bencong gitu. Nah, tapi kalau misalnya dianggap Aijo Rentaro itu adalah the real harem, nah itu gue harus lebih setuju, the real harem ya. Kan harem sebelah itu dia gak pernah nganggap dirinya harem. Tapi kalau Aijo itu nganggap dirinya harem. Pacarnya banyak, selingkuh sana sini, punya 3 guru. Gila ya. Lalu ya pasti sudah banyak sekali yang kesana kemari mengatakan ya, apakah konsep anime seperti ini bakal laku keras? Laku bos! Lu pikir kenapa banyak novel, banyak isekai, banyak romcom itu laku? Karena harem. Yang dijual tuh harem, 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 ecchi, harem, opai, tetek. Kenapa? Harem itu adalah sebuah genre sekarang. Sebuah genre. Genrenya apa? Harem. Harem itu pasti ceweknya imut-imut, cowoknya super kubluk. Nah, pasti. Syarat menjadi MC dari karya harem, MC-nya super kubluk. Gak peka. Kubluk. Itu syaratnya gitu. Kalau misalnya lu pinter, wah, bisa jadi MC harem. Jadi kalau lu mau harem di dunia nyata, kubluk dulu. Wih, kasar banget ya kata-kata gue ya. Oke, gue usah dengerin itu kata-kata dari orang. Intinya adalah, intinya mulu dari tadi ya. Intinya gak pernah nemu dari tadi gue ini. Intinya adalah King Harem Sejati masih belum layak disematkan pada Aijo Rentaro. Dan King Harem Pecundang sebelah kanan yang gue tahu siapa aja ini biarpun kau sensor gitu kan. Itu ada yang King Harem beneran gitu kan. Tapi setidaknya dari meme ini memperjelas gitu kan, mana yang laku jadi anime, mana yang gak jadi-jadi anime. Intinya kita tunggu aja. Apakah yang punya 100 pacar yang juga isinya itu adalah perkataan cok pak boy ini akan jadi anime atau tidak? Tunggu aja. Siapa tahu studio favorit gue yang adaptasi. Oke, itu bacotan dari gue. See you next time.